Organik Kalsium plus Ester-C Organik Kalsium plus Ester-C Organik Kalsium plus Ester-C Wah, gak perlu dijelasin lagi Organik Kalsium itu baik, apalagi plus Ester-C Bio Kalsi, suplemen Organik Kalsium plus Ester-C Juga mengandung vitamin D3 dan 72 mineral Bantu jaga kesehatan tulang dan tidak bersifat asam Bio Kalsi, Kalsium kita, Kalsium organik Halo, selamat sore Sobat Klik Dokter, peserta webinar, dan juga komunitas Ibu-Ibu Canggih yang saya hormati. Hari ini bersama dengan saya, Iqbal Ramadan, kita bertemu dalam webinar yang diselenggarakan oleh Biokalsi, komunitas Ibu-Ibu Canggih, dan juga Klik Dokter tentunya. Hari ini kita akan sangat spesial karena kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tips jaga kepadatan tulang pada wanita. Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, narasumber yang sangat spesial yaitu Dr. Aldiko Sapardan spesialis ortopedi. Kemudian Mbak Vivi Indriani, sebagai brand manager of Biokalsi. Apa kabar Dr. Aldiko? Alhamdulillah baik, Iqbal. Gimana okay. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, luar biasa kalau gitu e, beralih ke narasumber yang kedua yaitu Mbak Vivi Indriani sebagai brand manager of Biokalsi. Apa kabar Mbak Vivi? Baik, masih Iqbal. Oke, okay, alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Kemudian kepada rekan-rekan yang berada di Zoom dan ingin bertanya, dapat menuliskan dengan menggunakan fitur Q&A. Sedangkan yang berada di Facebook ataupun YouTube bisa bertanya di kolom komentar dengan cara mengetik nama, kemudian spasi, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, kemudian spasi lagi, lanjutkan dengan pertanyaannya. Yang nantinya akan saya bacakan dan tanyakan kepada para narasumber yang hadir hari ini. Saya informasikan juga bagi 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Biokalsi dan juga voucher live chat dari Klik Dokter. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Dokter Aldiko Sapardan, spesialis ortopedi. Kepada Dokter Aldiko kami persilakan. Silakan Dokter. Ya terima kasih iqbal. Selamat ya. sore semua ibu-ibu canggih. Selamat datang dan bergabung di webinar ini. Mungkin tanpa panjang lebar saya langsung memaparkan ya sedikit presentasi dari saya mengenai apa sih gimana cara tips menjaga kepadatan tulang pada wanita yang terutama ini mungkin berkaitan dengan osteoporosis nantinya. Boleh slide nya di share. Oke, okay, tips jaga kepadatan tulang pada wanita. Next. Apabila kita ngomongin mengenai kepadatan tulang, itu pasti ada kaitannya dengan osteoporosis. Karena osteoporosis itu sendiri adalah suatu keadaan kelainan tulang yang ditandai dengan berkurangnya kepadatan atau densitas tulang. Sehingga apabila e, densitas tulang itu berkurang, sehingga akan menyebabkan kerapuhan tulang, sehingga mudah terjadi resiko fraktur atau patah tulang. Nah, sedangkan untuk osteoporosis ini sendiri ada beberapa penyebab biasanya ada yang secara primer dan sekunder. Untuk yang primer kita biasanya diakibatkan karena pertambahan usia atau dengan menopause karena adanya hormon imbalance dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan hormon ya biasanya sih dengan estrogen dan testosteron. Kemudian untuk yang sekunder biasanya dengan kelainan-kelainan metabolik atau masalah-masalah di saat waktu dia masih muda. Oke, okay, slide. Nah, apa sih osteoporosis ini sendiri? Dari gambar ini mungkin kita bisa lihat dari yang gambar paling kiri itu adalah gambaran tulang normal, eh, di mana densitasnya padat, eh, itu yang menjawabkan tulang itu jadi kuat. Kemudian gambaran tengah itu adalah tulang dengan gambaran osteoporosis, sehingga dia apabila kita analogikan sebagai spons, nah sponsnya itu udah mulai lebih bolong-bolong, berlubang-lubang di dalamnya, sehingga resiko dia untuk menjadi patah tulang lebih besar. Kemudian uh, osteoporosis ini juga ber, uh, terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun. Namun yang berat adalah di sini osteoporosis ini sangat uh, jarang gejalanya. Pada orang-orang tua mungkin ada gambaran misalnya dia menjadi lebih bungkuk uh, karena ada tulangnya yang uh, makin rapuh gitu ya. Tapi untuk keluhan nyeri biasanya dia tidak ada. Oke okay, next. Nah. Uh, Ya, tadi saya sudah bilang bahwa osteoporosis ini adalah tulang yang keropos di mana kepadatan tulangnya itu berkurang. Nah, karena dia tadi tidak ada gejala kecuali dia misalnya ada riwayat jatuh gitu ya. Kalau kalau misalnya dia tidak ada riwayat jatuh atau tidak ada riwayat trauma sebelumnya, biasanya tidak ada gejala sehingga kita biasa disebut oleh dokter itu adalah silent epidemic. Eh yang tiba-tiba apabila dia terjadi trauma, resiko dia untuk menjadi patah tulang jauh lebih besar. Next. Nah, secara epidemiologi dari insidensnya di Amerika dari 10 juta warga Amerika, 200 juta di antara dan 200 juta di seluruh dunia mengalami osteoporosis. 34 juta warga Amerika memiliki osteoporosis dan setengah juta dari semuanya itu menyebabkan osteoporosis terjadi tiap tahun. Nah, resiko terbesar terjadi di vertebra atau di tulang belakang dan ini biasa terjadi di daerah tulang bagian lumbal ya. Kemudian tulang sendi daerah panggul atau daerah hip, kemudian daerah tulang di pergelangan tangan. Kemudian secara demografi, secara demografis, perbandingan antara laki-laki dan wanita adalah satu banding 4, di mana wanita jauh lebih banyak. Dengan rentang usia di biasanya mulai terjadi setelah usia 50 tahun, atau sekarang mungkin sudah 45 tahun itu sudah mulai terjadi resiko osteoporosis. Sedangkan kalau secondary osteoporosis yang tadi disebabkan mungkin karena obat-obat obat-obat eh, lain atau mungkin karena penyakit lain misalnya itu bisa terjadi di usia pada, pada usia berapapun. Next. Nah, kemudian fakta di osteoporosis. 50% dengan kasus osteoporosis dinyatakan oleh WHO kejadian eh, patah tulang panggul dapat menyebabkan kec kecacatan seumur hidup dan meningkatkan angka kematian. Nah, 20% juga eh, dari perempuan terjadi fraktur eh, tulang belakang akibat osteoporosis. Kemudian tulang perempuan pada wanita lebih rentan osteoporosis dibandingkan pada pria. Ini karena pengaruh dari eh, hormon imbalans yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Nah, ini faktor risiko yang menyebabkan terjadinya osteoporosis yang yang pertama, yang paling sering adalah lifestyle. Di sini saya uh, tertulis juga ada sedentary lifestyle atau uh, apa namanya kebiasaan yang gaya hidup yang kurang baik. Kemudian uh, uh, apa namanya uh, Caucasian di Eropa Utara mungkin lebih banyak. Kemudian orang yang dengan uh, lebih kurus, kemudian low uh, protein intake, heavy drinkers, heavy smokers kemudian ada orang-orang dengan yang risiko uh, riwayat keluarganya dengan osteoporosis kemudian apabila dengan uh, ibu yang pernah riwayat uh, menyusui biasanya dia dengan apabila dia dengan kan uh, low intake dari vitamin D biasanya rentan terjadi osteoporosis Nah sedangkan yang lain ada penyebab dari obat-obatan atau dengan penyakit lain mungkin bisa dibaca sendiri dan uh, masalah genetik next nah gejala osteoporosis sendiri sebenarnya kalau dari uh, secara klinis itu jarang sekali muncul gejala pada kasus-kasus uh, uh, osteoporosis apalagi misalnya kasusnya masih osteopeni gitu ya. terjadi mulai ke uh, densitas sudah mulai ini tapi dia uh, belum masuk fase osteoporosis pada orang-orang tua biasanya terjadi posisi postur bungkuk kemudian karena dia bungkuk itu terjadi penurunan tinggi ba tinggi badan Terus, apabila orang dengan riwayat trauma atau jatuh, biasanya rentan dengan gaya yang sama, dia rentan terjadi lebih cepat, patah tulang dibandingkan anak-anak yang masih muda. Kemudian, biasanya juga, apabila dengan osteoporosis pada daerah punggung, disertai dengan nyeri punggung. Next, nah, bagaimana cara diagnosisnya dari eh, ortopedi? Kita bilang bahwa standarnya adalah dengan uh, radiografi untuk fase awal. Karena dari fase A, dari radiografi pun kita indikasinya apabila terjadi orang dengan riwayat patah tulang, terutama pada orang-orang di usia lihat di atas 50 tahun. Kemudian orang-orang yang makin lama kita lihat makin uh, pendek badannya atau akan uh, jadi bungkuk, kemudian orang-orang dengan nyeri tulang belakang, daerah torakal atau daerah lumbal. Uh, view yang biasa kita rekomendasi adalah gambaran lateral spine atau lateral dari tulang belakang atau gambaran pelvis uh, AP dari depan. Nah, gambaran yang didapat biasanya ada kita bisa lihat mungkin dokter-dokter ortopedi yang lain juga pasti akan bisa melihat adanya penipisan korteks, uh, hilangnya trabecular bone atau gambaran kifosis. Kifosis itu gambaran orang jadi gambar lebih membungkuk sama kofis vertebrae. Next, nah. Ada satu lagi cara yang gue standar pada kasus-kasus sosioporosis, yaitu pemeriksaan BMD atau DEXA. Nah, bone mass densitometry itu, itu adalah suatu pemeriksaan khusus yang memang nanti biasanya diperiksa pada daerah pergelangan tangan atau wrist, kemudian daerah lumbal atau tulang belakang bagian bawah, atau juga daerah panggul atau hip. Dari situ nanti gambarannya seperti ini, grafik seperti ini. Jadi ada gambaran yang berwarna biru, hijau, kuning, dan bahkan merah. Apabila masih hijau, atau biru itu itu adalah suatu gambaran normal. Sedangkan kalau misalnya sudah masuk ke gambaran kuning itu biasanya kita menyebutnya udah ada indikasi terjadinya osteoporosis kita menyebutnya area osteopeni. Sedangkan yang merah itu udah gambaran osteoporosis. Nah oleh karena itu mungkin kalau sudah masuk yang ke merah biasanya kita sudah melakukan treatment. Oke okay, next. Nah bagaimana cara mencegah osteoporosis? Sebaiknya E, kita lebih dulu Mengetahui apa sih tentang osteoporosis itu Kemudian e, gejalanya bagaimana Kemudian cara pencegahannya bagaimana Paling nggak pelajarin dulu Sekarang kan internet banyak banget informasinya Dan sangat mudah Dari situ kita bisa tahu Apa sih e, masalahnya dari osteoporosis itu sendiri Nah kemudian yang kedua Apabila kita sudah tahu Ada baiknya kita menjaga kepadatan tulang Semaksimal mungkin apa, Sebelum usia di, di atas 40 tahun tuh Sebaiknya sudah mulai menjaga banyakkan minum minum atau makan makanan yang baik untuk tulang, terutama untuk memperkuat kepadatan tulang. Next, nah pencegahan yang lain yaitu lakukan diet seimbang, kaya dengan kandungan kalsium, karena kalsium adalah satu salah satu zat pembentuk tulang. Dan nanti juga ada makanan-makanan yang bisa Konsumsi ya, untuk kasus-kasus uh, yang menjelang osteoporosis, kemudian cukup paparan sinar matahari karena di sini sangat berpengaruh dengan vitamin D. Dari vitamin D itu, suatu, suatu uh, mineral yang kita butuhkan juga gunanya dia untuk uh, membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Jadi, nggak cukup dengan hanya kalsium sendiri saja, tapi uh, harus dengan kombinasi vitamin D. Kemudian, untuk menjaga kepadatan tulang, ada baiknya kita beraktivitas dan latihan fisik secara teratur dan rutin. Lalu hindari juga eh, makanan atau minuman yang eh, bisa berpengaruh untuk menyebabkan resiko osteoporosis lebih besar seperti alkohol, kafein atau merokok. banyak konsumsi konsumsi susu dan kacang-kacangan karena di situ juga banyak kandungan kalsiumnya dan diharapkan juga eh, pertahankan eh, height yang teratur. untuk hal ini mungkin bisa konsultasi ke dokter eh, obstetri ya atau ginekologi untuk mem Apabila ada masalah dengan headnya. Uh, Next, nah ini tadi saya sampaikan bahwa ada vitamin-vitamin dan mineral yang di, sangat dibutuhkan. Yang paling penting dari kasus osteoporosis yaitu adalah dua uh, vitamin dan mineral yang paling penting, kalsium dan vit, uh, vitamin D. Untuk kebutuhan harian vitamin eh, kalsium itu sendiri ada ada beragam. Cuman apabila kita sudah dewasa atau usia lebih dari 18 tahun, minimal kita membutuhkan 1000 sampai 1200 mg per harinya untuk kandungan uh, kalsium itu. Kemudian untuk vitamin D, kebutuhan hariannya cukup da untuk orang dewasa itu sekitar 800 sampai 1000 uh, international unit. Uh, dari sini sudah cukup karena apabila lebih dari itu biasanya malah akan nanti jadinya di tetap dibuang juga, tidak dibutuhkan. Next Nah, apa-apa saja yang harus dimakan. Nah, yang dimakan artinya sesuatu yang banyak mengandung eh, kalsium dan vitamin D. Dari hal, dari makanan-makanan yang tersebut saya tuliskan di sini juga eh, banyak sekali kandungan yaitu dari kalsium dan vitamin D dari kuning telur, makanan-makanan berupa jamur, eh, jenis ikan-ikanan, udang, susu kedelai, jeruk. Jeruk di sini juga orang mungkin. Hmm, bilang oh itu apakah cuma vitamin C aja ternyata tidak juga karena ada kalsium dan uh, itu juga banyak juga dari jeruk. Kemudian oatmeal, tahu, roti, uh, mungkin ada vitamin lain atau mineral lain uh, yang dibutuhkan juga untuk proses uh, pemadatan tulang yaitu magnesium yang kita dapat dari ubi jalar, kemudian keju yang merupakan turunan dari susu dan yogurt juga. Next Ya, demikian tadi pemaparan saya mengenai uh, pentingnya uh, apa? osteoporosis. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Iqbal. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih Dr. Aldiko atas pemaparan yang sangat komplit ya mulai dari osteoporosis itu apa, kemudian uh, hingga ke pencegahannya juga. Semua sudah uh, dipaparkan oleh Dr. Aldiko. Ya, terima kasih, Dokter. Sama-sama Iqbal. Ya. Selanjutnya nih, kita akan mendengarkan pemaparan yang kedua. Saya, dalam kali ini, saya akan mengundang Mbak Vivi Andriani selaku Brand Management of Biokalsi untuk menyampaikan materi yang kedua. Kepada Mbak Vivi, kami persilahkan. Silakan Mbak Vivi. Thank you, Pak. Okay, saya share screen dulu ya. Yang saya udah terlihat, Pak. Nah. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Uh, selamat siang, teman-teman dari komunitas ibu-ibu canggih. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk klik dokter atas kesempatannya, uh, sehingga biokasi bisa berpartisipasi dalam webinar ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Aldiko atas pemaparannya tentang uh, osteoporosis tadi yang Uh, sangat lengkap ya dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah uh, perkenalkan uh, saya Vivin Triani, uh, saya brand manager of Biokalsi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit uh, produk information tentang biokalsi yang uh, berkaitan nih dengan uh, kesehatan tulang kita. Oke okay. tadi juga Dokter Aldiko sudah sempat menjelaskan ya uh, apa itu osteoporosis. Gejala-gejalanya bagaimana dan juga gimana nih mencegah terjadinya osteoporosis pada tulang kita. Nah salah satunya kan kita harus mencukupi asupan kalsium dan vitamin D3 untuk menjaga tulang kita tetap sehat, ya. Nah asupan kalsium dan vitamin D ini kita dapatkan dari mana? Tadi dokter Aldiko juga sudah jelaskan, uh, kita bisa dapatkan asupan-asupan uh, mineral ini dan vitamin ini dari uh, sumber makanan dan juga sinar matahari. Nah, akan tetapi, uh, apakah kita sudah cukup yakin nih, kira-kira uh, kalsium dan vitamin D yang kita uh, konsumsi dari makanan, yang kita serap dari makanan ini, sudah mencukupi asupan harian kita atau belum? Nah, untuk itu kami dari Holistic Care ini meluncurkan produk suplemen kalsium yaitu Biokasi. Nah, Biokasi ini merupakan suplemen kalsium dari Holistic Care dengan komposisi kalsium organik, vitamin D3, dan ester C. Nah, apa sih yang membedakan biokasi dibanding dengan suplemen kalsium lainnya yang mungkin uh, sekarang teman-teman sedang konsumsi. Nah, pertama kita lihat dari segi komposisinya. Untuk biovalsi sendiri komposisinya memang uh, lengkap dan sangat bertujuan untuk menjaga kesehatan tulang. Yang sudah saya sempat mention tadi uh, komposisi kita terdiri dari kalsium organik, vitamin D3, dan juga ester Nah, dari segi komposisi ini kita juga berbeda dibanding dengan suplemen kalsium yang lainnya. Nah, komposisi kalsium kita itu uh, terdiri dari uh, kalsium organik. Di mana kita memang memakai uh, organik kalsium yang memang sifatnya mudah diserap tubuh. Di mana-mana mungkin teman-teman uh, tahu ya minyak sayur organik, uh, mungkin di Korea juga sekarang ada pasta gigi organik. Nah, itu kan uh, sifatnya lebih baik untuk tubuh kita. Nah, BioKasi sendiri memakai kalsium organik yang memang sifatnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, kemudian kita juga mengandung vitamin D3, di mana tadi dokter Aldiko juga sempat menyampaikan bahwa vitamin D3 sendiri itu bermanfaat untuk mempercepat penyerapan atau memaksimalkan penyerapan kalsium ke dalam tubuh kita. Dan juga yang ketiga, kita mengandung ekstresi. Ekstresi di sini fungsinya juga untuk membantu memperbaiki susunan kolagen tulang kita, dan juga... Uh, sifat produk kita ini lebih aman di lambung karena uh, mengandung ester karena kandungan estersinya ya jadi untuk teman-teman uh, yang mungkin memiliki uh, kondisi lambung yang sensitif atau mempunyai penyakit ma atau GERD nah untuk konsumsi biokasi ini cenderung lebih aman uh, di lambung teman-teman dan kita juga uh, bentuknya tablet jadi cukup satu tablet untuk uh, memenuhi kebutuhan harian teman-teman. Nah tadi saya sempat singgung mengenai uh, komposisi kita itu dari kalsium organik. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya ya emang apa bedanya sih kalsium organik dengan kalsium uh, yang biasa digunakan di uh, suplemen-suplemen kalsium? Ya. Nah di sini uh, saya mencantumkan uh, sebuah studi di mana di studi ini uh, mereka melihat tingkat penyerapan dan juga bioavailability dari kalsium uh, organik versus kalsium uh, non-organik, di mana kalsium organiknya ini merupakan kalsium koral. Ya. Nah, mereka mempunyai lima grup, di mana grup A dan B itu uh, diberikan kalsium uh, organik dari koral, sedangkan grup lainnya itu diberikan kalsium uh, non-organik. Nah, kalau kita lihat uh, di tabel yang kanan, yang saya kotakan uh, merah. Nah, kita lihat ini grup A dan B. Di mana uh, di empat jam pertama itu konsentrasi uh, kalsiumnya uh, cukup tinggi di darah, di darah yang uh, di darah sampel orang-orang yang disampel. ya. Jadi, ini cukup membuktikan bahwa uh, kalsium penyerapan kalsium organik ini uh, mudah terserap dan penyerapannya itu baik di tubuh kita. Nah, itu bedanya biokalsi dengan suplemen-suplemen kalsium lain, di mana kita menggunakan kalsium organik dan tingkat penyerapannya juga cukup baik ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian kenapa harus biokalsi? Kenapa sih nggak suplemen kalsium lainnya nih? Ya, nah karena biokalsi ini merupakan salah satu pilihan yang Smart nih untuk teman-teman uh, dari ibu-ibu canggih komunitas ibu-ibu canggih Nah kenapa pilihan yang Smart karena yang pertama biokasi itu merupakan uh, suplemen kalsium yang safety karena kita uh, didesain tanpa uh, adanya bahan-bahan bahan-bahan tambahan seperti soda atau bahan pewarna atau bahan atau pemanis buatan dan juga suplemen kasium uh, biokasi ini bisa dikonsumsi oleh wanita hamil menyusui dan uh, menopause. Kemudian uh, kita juga bersifat mudah dikonsumsi karena bentuknya tablet ya, jadi praktis dikonsumsi dan mudah dibawa kemana-mana. Bayangkan kalau suplemen uh, asium yang mungkin uh, bukan uh, berbentuk tablet, gitu ya, teman-teman mungkin harus membawa uh, beberapa kondimen-kondimen uh, lain untuk bisa mengkonsumsi suplemen kalsium tersebut. Nah, kemudian kita juga eh, berbahan ber, memiliki komposisi yang alami, yang tadi saya sudah jelaskan komposisi kita dari kalsium organik yang eh, bioavailability dan tingkat penyerapannya itu baik ke dalam tubuh kita. Dan juga kita bersifat ramah karena mengandung ester sih yang aman di lambung. Jadi untuk sekali lagi untuk penderita lambung sensitif, atau yang punya GERD dan mah itu cukup aman untuk mengkonsumsi biokasi Dan juga kita terpercaya, karena kita sudah halal dan bagian dari holistic care family. Jadi, kenapa teman-teman untuk konsumsi suplemen kalsium untuk memenuhi kebutuhan kalsium, teman-teman, untuk menjaga kesehatan tulang, teman-teman, pilihlah -teman, biokalsi, karena biokalsi merupakan pilihan smart untuk teman-teman yang ingin menjaga kesehatan tulang, teman-teman. Nah, eh, di mana sih bisa dapetin biokasi ini? Biokasi ini bisa didapatkan eh, di apotek dan toko obat terdekat dari rumah teman-teman, dan kita juga eh, sudah ada di chain-chain apotek seperti Simo Pharma, K24, Watson, dan Sempuri. Seperti itu. Dan kita juga, bagi teman-teman yang eh, mager nih, keluar pinginnya eh, pesan online. Nah, kita juga sudah tersedia di Konimax Official Store. Jadi, udah biokasi sudah terdistribusi di mana-mana dan uh, mudah banget untuk uh, didapatkan, ya. Jadi, tinggal ke apotek atau toko obat terdekat, uh, udah bisa uh, dapetin biokasi ataupun uh, uh, check, check out di KONINEX Official Store. Nah, sekian dari saya untuk produk informa information biokasi. Terima kasih. Ya terima kasih uh, atas presentasinya Mbak Vivi. Uh, Saat menarik ya ternyata memang uh, ada suplementasi atau suplemen harian uh, bagi para pemirsa uh, webinar di rumah yang cukup lengkap. Ada kalsium organiknya, ada vitamin D3-nya, ada ester C, kemudian aman serta tersertifikasi halal dan mudah didapat. Ya menarik sekali ya pemaparan hari ini dari dua narasumber kita selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kita saksikan video yang satu ini wah wow. biar organik kalsium plus estersi organik kalsium plus estersi organik kalsium plus estersi wah wow. gak perlu dijelasin lagi organik kalsium itu baik apalagi plus estersi Biokalsi, suplemen organik kalsium plus C juga mengandung vitamin D3 dan 72 mineral. Bantu jaga kesehatan tulang dan tidak bersifat asam. Biokalsi, kalsium kita, kalsium organik. Ya, sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya mau mengingatkan kembali nih, bagi 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Biokalsi, dan untuk komunitas ibu-ibu canggih, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang sudah di-share di kolom chat Zoom. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih. Oke. Jadi ada pertanyaan untuk, yang pertama ya, um, ada pertanyaan untuk Dr. Aldiko nih dari uh, Elta. Izin, izin bertanya, Dok, bagaimana tips mencegah osteoporosis pada wanita yang telah menopause? Kemudian, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dijaga dengan baik oleh wanita yang telah menopause, maupun menjelang menopause? Selanjutnya, olahraga dan aktivitas fisik apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah terjadinya osteoporosis, maupun yang aman dilakukan bagi penderita osteoporosis? Dokter Aldiko sudah... Uh, siap. Oke, siap. Oh, dari ya, siapa ya. tadi? Oh, Elta ya pertanyaannya. Elta, ya silahkan dijawab Dokter Aldiko. Pertanyaannya diborong semua tuh, tentang. Iya, langsung banyak banget ini. Ya. <laughs> <laughs> Oke, silakan, jadi uh, memang tadi saya sudah jelaskan pada uh, wanita terutama itu resiko osteoporosis itu jauh lebih besar dibandingkan eh lebih besar muncul pada saat dia sudah mulai masuki menopause. Kenapa? Karena disitulah terjadi hormonal imbalan, hormonal imbalance pada fase itu sehingga menstruasinya sudah mulai mundur, berkurang, periodenya sudah makin panjang. Nah, itu eh, disitulah terjadi proses-proses eh, osteoporosis. Nah, apabila sudah masuki fase itu ada baiknya konsumsi eh, minum atau makanan yang banyak mengandung kalsium itu diperbanyak, ditambah juga dengan eh, asupan vitamin D. Dalam hal ini kita mungkin tinggal di Indonesia lebih gampang ya untuk mendapatkan eh, asupan sinar matahari. Cuman memang ada jam-jam yang khusus yang sebaiknya di, di ditentukan untuk eh, memperoleh eh, apa namanya vitamin D itu. Dan eh, vitamin D itu sendiri pun eh, paling cukup 10 sampai 15 menit kita uh, berjemur itu sudah cukup. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu malah ada resiko nanti jadi kanker kulit. Nah, kemudian untuk kalsium-kalsium uh, tadi juga uh, makanan yang perlu yang banyak dikonsumsi biasanya ya makanan-makanan uh, yang uh, dari jenis-jenis ikan, mungkin tadi saya sudah dijelaskan susu dan turunannya, yogurt, uh, keju segala macam. Nah, untuk yang sebelum masuk fase menopause sebelum terjadinya hormon imbalan, hormon hormonal imbalance itu ada baiknya dia sudah melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang diperbanyak seperti sebenarnya yang paling ringan aja misalnya berjalan berjalan tapi ya cukup diatur lah mungkin yang eh, tadi ya satu dua putaran keliling kompleks atau mungkin secara waktu hanya dalam 15 menit setengah jam ya selama itu rutin dilakukan itu eh, bagus juga untuk membantu tulang tetap padat jadi ibaratnya gini ya Iqbal, kalau misalnya kita ngelihat orang fitness gitu ya, orang kalau fitness tuh kan dia lebih ke pumping ya, ototnya tuh kayak semacam di di pumping lah, di pompa supaya dia eh, jadi lebih besar, masa ototnya jadi lebih besar. Di sini sama halnya dengan tulang sebenarnya. Jadi tulang itu semakin dia mendapat eh, beban, semakin dia dapat eh, kerja lebih berat, dia akan jadi lebih padat. Itu yang kita harapkan. Sedangkan kalau misalnya orang udah makin tua kan cenderung lebih males bergerak juga jadi males. Nah itu yang yang kita nggak mau sebenarnya. Karena tulang itu lama-lama akan malah menjadi rapuh. Dari situ bisa kelihatan apabila dilakukan X-ray, itu nanti eh, korteksnya atau tepi-tepi dari tulangnya itu dia akan bisa semakin tipis. Apalagi kalau misalnya sudah, yang lebih jelas sih memang pemeriksaannya BMD tadi yang saya bilang, bone mass densitometry. Dari situ bisa terlihat jelas apakah ini udah masuk fase masih tulang normal atau fase osteopeni atau mulai muncul kekurangan kekurangan dari padatnya tulang atau yang bahkan udah yang paling berat masuk ke fase osteoporosis. Begitu kira-kira Iqbal. Oke, terima kasih dokter tuh. Jadi bisa didengar ya para peserta webinar di rumah aktivitas fisik itu penting, kemudian asupan nutrisi yang menyokong dari kalsium itu sendiri juga nggak kalah penting ya. Jadi ya. jangan malas-malas malas di rumah, tentunya ya dokter ya. Benar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Sari Sari Narolita, pertanyaan untuk Dokter Aldiko lagi nih. Dokter mau tanya uh, usia berapa baiknya konsumsi vitamin D. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, sumber vitamin D yang tertinggi apa saja untuk mencegah osteoporosis? Silakan dokter. Oke. Okay. Kalau ngomongin vitamin D, tadi kan eh, banyak tuh vitamin D kita dapat dari sinar matahari, sama dari eh, apa namanya, eh, ikan-ikanan ya, beberapa jenis ikan lah. Nah, kalau misalnya ngomongin mulai umur berapa, sebenarnya pada saat orang sudah mulai banyak aktivitas di kantor atau dia kuranglah aktivitas outdoornya, itu mungkin sebaiknya dia sudah mulai eh, konsumsi vitamin D, tapi mungkin karena kebutuhan kalsium itu jauh lebih kita butuhkan di saat dia usia uh, usia tua ya mungkin saat dia masuk fase usia tua lebih penting lagi saat mungkin di atas 45 tahun, 50 tahun itu sudah penting. Tapi jangan lupa vitamin D ini kita juga perlu kadang-kadang pada saat ibu-ibunya sedang hamil atau bahkan menyusui. Jadi di saat itu pula ada baiknya dia juga menambah konsumsi vitamin D-nya karena ibarat konsum uh, ibarat vitamin D dalam diri dia itu kan nanti dia apa yang dia makan apa yang dia dapat dari sinar matahari kan dia harus membagi dua dengan anaknya dari situ dia sudah mulai konsumsi vitamin D ya begitu ya. oke okay. jadi uh, sebenarnya memang konsumsi vitamin D ini suplementasinya uh, dari usia produktif ya dokter ya jadi, jadi dari mana? usia memang uh, usia memang sudah um, bekerja kemudian banyak aktivitas padat aktivitas kemudian yang lebih penting lagi uh, bagi uh, lansia ya dokter ya usia lansia ataupun ya, hamil uh, wanita ya, ya. hamil ya gitu ya dokter ya ya betul Iqbal oke ya uh, lanjut ke pertanyaan yang ketiga uh, dari Vivi di Jakarta pertanyaan untuk dokter Aldiko lagi dokter vitamin apa yang perlu dikonsumsi untuk saya mengantisipasi osteoporosis pada saya dan untuk ibu saya juga yang berusia 68 tahun berarti lansia nih dokter ya silakan dokter kalau ngomongin osteoporosis, sebenarnya yang paling penting banget adalah vitamin D atau vitamin D3 itu, dan juga karena disitulah vitamin itu fungsinya dia membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Jadi kalau misalnya kita udah banyak minum susu, banyak makan makanan yang banyak mengandung kalsium atau susu dan turunannya ya keju dan yogurt segala macam, tapi ternyata vitamin D-nya kurang, dia juga nggak makan ikan misalnya atau dia kurang berjemur di sinar matahari itu jadinya percuma. Jadi kalsium yang sudah dia makan nanti akan dibuang juga melalui e, ginjal. Gitu. Jadi ya sedangkan e, untuk selain vitamin D mungkin bagus juga vitamin C karena vitamin C itu juga akan membantu e, kolagen ya untuk dalam proses pembentukan kepadatan tulang itu dia juga sangat membantu. Dari untuk itu e, makan-makanan seperti jeruk atau buah-buahan lain itu juga Uh, baik, untuk uh, proses penyerapan kalsium ke dalam tulang, begitu okay. ya? Berarti vitamin D, uh, kemudian D. vitamin C juga memang sangat penting untuk uh, kepadatan tulang atau mencegah osteoporosis, karena memang membantu dari uh, absorpsi atau penyerapan dari kalsium itu sendiri, dokter sehingga Doba. tidak terbuang sia-sia, gitu ya. Coba, oke, okay. siap, dokter? Berarti lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dari Putri di Palembang untuk uh, dua narasumber kita yaitu Dr. Aldiko dan Mbak Vivi nih. Pertanyaan yang pertama uh, untuk Dr. Aldiko dulu. Uh, Boleh tidak dok mencampur susu dengan bahan makanan lainnya? Apa ini akan mengurangi kadar kalsium? Ya, kalau uh, mengurangi kadar kalsium sih enggak. Yeah. Uh, justru malah kalau misalnya kayak susu terus dicampur ada perasa lain ya, kadang-kadang orang kan kalau minum susu murni putih gitu doang kan dia suka nggak, nggak, nggak doyan ya. ya, jadi ada perasa lain mungkin rasa jeruk atau rasa coklat, itu sebenarnya tidak tidak terlalu, tidak bertentangan lah, jadi sebenarnya boleh-boleh saja selama dia masih masuk dalam dosisnya nggak ada masalah. Oke, berarti aman-aman saja uh, mencampur campur dengan uh, bahan susu ya dokternya dengan uh, sumber kalsium sehingga Uh, penyerapannya juga tidak terganggu ya dokter tidak terganggu okay. ya untuk uh, Mbak Vivi nih dari uh, penanya yang sama Apakah biokalsi aman untuk dikonsumsi penderita penyakit mah dan bagaimana cara penyimpanan yang baik biokalsi agar aman diminum setiap harinya silahkan Mbak Vivi Oke okay, Thank you Bu Putri ya tadi yang bertanya ya Bu putri dari Palembang jadi uh, untuk penyimpanan lokasi itu disimpan di di tempat biasa aja ya, maksudnya nggak nggak terpapar sinar matahari di di lemari juga boleh di ruangan mungkin ya mbak di ruangan, jadi nggak ada nggak ada treatment khususnya sih. Nah untuk uh, tadi kan uh, bertanya apakah uh, aman ya dikonsumsi untuk uh, penderita penyakit mah? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, biokasi sendiri aman untuk dikonsumsi uh, penderita penyakit mah karena kita mengandung asetil uh, kan, yang ph-nya cukup netral, uh, jadi uh, tidak uh, uh, tidak menyebabkan uh, mahnya tumbuh. Ya, Mbak Vivi? Ya. Yeah. Uh, jadi, sudah terjawab ya uh, bahwa aman untuk penyakit mah. Maksudnya, uh, para penderita penyakit mah cukup aman karena pH-nya netral, kemudian bisa disimpan di suhu ruangan. Seperti itu ya, Mbak? Ya, jadi tidak ada perlakuan khusus, ya, Mbak? Ya, betul-betul oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari uh, Citra Mulia kali ini untuk uh, Mbak Vivi. Apakah jika mengkonsumsi biokalsi tidak perlu lagi minum ester C biasa? Atau mungkin vitamin lain mungkin maksudnya atau sumber vitamin vitamin C lainnya mungkin. Oke. Okay. Ya, silakan Mbak Vivi. Thank you Mbak uh, Citra untuk pertanyaannya. Jadi apakah uh, kalau konsumsi biokalsi nggak perlu konsumsi ester C gitu ya? Ya. Hmm, di biokasi sendiri uh, terdapat uh, komposisi es bersih 300 Mg tapi uh, kita lihat lagi nih dari uh, segi usia dan uh, dari asupan makanan yang kita konsumsi Apakah uh, asupan vitamin C kita itu sudah uh, memenuhi jika mengkonsumsi uh, biokasi saja atau kita masih harus uh, mengkonsumsi uh, suplemen lainnya yeah jadi mungkin uh, lebih ke kebutuhan masing-masing kemudian juga dicek lagi uh, kebutuhannya berapa uh, dari vitamin C atau ester C yang tertera di Biokalsi juga berapa gitu ya Mbak Vivia? Ya? Iya. Oke, okay. terima kasih. Uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ratna Puspita di Seragen. Kali ini untuk Mbak Vivi lagi nih. Apa keunggulan Biokalsi yang membedakan dengan suplemen sejenis lainnya? Oke. Okay. Nah, oke okay, uh, ada tiga pertanyaan berarti satu pertanyaan dulu aja. Okay. Banyak ya pertanyaannya ada tiga. gorong okay, soal yang bisa membarat nah. oke okay, satu dulu deh oke. Okay. Silakan, okay. Barat, nah, untuk pertanyaannya yang pertama, apa yang membedakan biokasi dibanding suplemen kalsium lainnya? Yang tadi saya sempat uh, mention di information biokasi, biokasi ini dari segi komposisinya saja sudah uh, cukup berbeda dibandingkan uh, suplemen kalsium lainnya. Uh, yang mana ini juga menjadi keunggulan biokalsi, di mana komposisi kita memakai kalsium organik yang memang uh, penyerapannya baik uh, dalam tubuh, uh, kemudian kita juga mengandung estersi, di mana estersi ini kan uh, pH-nya cukup netral, jadi cukup aman untuk dikonsumsi oleh pendiri tama Ya, Jadi uh, memang si kalsium organik yang dimiliki oleh biokalsi ini memang uh, cukup uh, baik untuk menyokong dari penyerapan dari uh, kalsium itu sendiri kemudian uh, pH dari C yang ada di biokalsi ini juga cukup netral buat penderita mungkin penyakit lambung ataupun mah, ataupun gastritis ataupun semacamnya ya Mbak ya. Iya. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Mbak masih dengan Baratna, apakah jika sudah mengkonsumsi susu untuk kepadatan tulang atau untuk osteoporosis masih boleh lagi nih untuk mengkonsumsi biokalsi? bagaimana jeda efektif mengkonsumsinya jika boleh. Nah, itu dia uh, kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya. Di usia berapakah kita sekarang berada, uh, makanan apa yang kita konsumsi, apakah sudah, apakah dengan biokasi saja, ataukah dengan suplemen kasium uh, lainnya, sudah uh, terpenuhikah uh, asupan kalsium kita, atau memang uh, perlu lebih jadi uh, sebenarnya balik dulu nih ke kebutuhan kita, masing-masing. Ya. Um, jadi mungkin sama seperti yang di, uh, telah dipaparkan oleh Dokter Aldiko tadi di slide-nya kan ada tuh uh, suplementasi atau kebutuhan su uh, suplemen dari masing-masing usia, mungkin masing-masing kebutuhan atau mungkin kayak uh, lansia ataupun ibu hamil mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan usia-usia uh, lainnya. Gitu. Jadi mungkin dicocokkan dengan kebutuhannya ya Mbak Vivia ya? saya, saya tambahin sedikit boleh bal, ya nah, boleh boleh silahkan dokter Aldiko nah, jadi gini kalau misalnya ngomongin uh, kebutuhan kalsium, memang pada tadi sudah saya paparkan di slide saya pada orang usia di atas 18 tahun usia dewasa sampai dia usia 50 tahun menjelang dia masuk usia usia menopause itu kebutuhannya sekitar 1000 uh, minimal 1000 sampai 1200 mg. bahkan kalau yang sudah lebih dari 50 tahun itu di atas uh, itu kebutuhan kalsium per sekitar 1500 mg per hari. Nah, memang jadi kalau misalnya eh, kita minum susu itu paling susu itu kandungannya sekitar satu gelas susu itu sekitar 200 sampai 300 mg kalsiumnya. Nah, artinya kan masih kurang banyak tuh. Artinya apakah harus minum 4 gelas susu sehari kan mikirnya jadi gitu. Tapi sebenarnya gini ya, hmm, kalau kita ngomongin kebutuhan harian itu kita dapat kalsium dari susu, kita dapat kalsium misalnya dari keju, atau jenis makanan lain lah misalnya. Nah, itu sebenarnya mungkin sudah cukup bisa sampai 700-800 mg per hari. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin suplemen, suplemen itu adalah sebenarnya sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, eh, artinya apa? Kalau misalnya kita cuma dalam kandungannya, dalam suplemen itu sekitar cuma 400-300, ya itu sebenarnya sudah terisi dengan dari makanan pokok yang sudah kita makan itu gitu. Nah kalau misalnya memang sudah terpenuhi itu ya sebenarnya nggak ada masalah. Kita mau mau minum susu iya, mau minum uh, suplemennya juga iya itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena memang itu tetap kita butuhkan. Kalau misalnya kelebihan pun pues, mesti gimana? Ya itu pasti akan dibuang sama sama melalui ginjal lah. Kita kan badan kita ini udah paling sempurna diciptakan sama Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Udah tahu mana yang harus dibuang, mana yang harus dikit itu udah paling bener. Kecuali ya, ada dia. Iya, oke. Okay. Berarti, uh, memang ya itu tadi balik lagi ke usia ya dokternya, usia. Yes. Kemudian yeah. produktivitas tadi juga. Um, mungkin kalau usia, uh, wanita hamil juga betul, segit, ya dokter ya, agak berbeda sedikit. ya Iya, betul. Jadi memang, uh, balik lagi ke kebutuhan, karena memang uh, kita kan, makan ya Mas ada asupan nutrisi harian yang kita makan dari makanan kemudian dicocokkan kira-kira masih butuh atau tidak dengan susu susu yeah. yang padatan tulang kemudian bisa disertakan juga nutrisi ataupun suplemen dari ya suplemen lain gitu misalnya biokalsi. jadi balik lagi ya ke kebutuhan masing-masing kemudian ada pertanyaan lagi yang Ketiga dari Mbak Ratna nih, apakah ada kontraindikasi dalam penggunaan biokalsi? Silahkan Mbak Vivi. Oke, okay, thank you. Uh, kalau kontraindikasi, hmm, mungkin itu kalau kita menderita penyakit-penyakit yang cukup parah, yang lainnya uh, saya sarankan untuk konsultasi ke dokter ya. Tapi selama kita sehat, itu nggak ada kontraindikasi apa-apa sih. Oke, okay. jadi uh, selama memang tidak ada kontraindikasi artinya tuh ad, uh, dalam kondisi medis tertentu uh, mungkin harus konsultasi lebih lanjut oleh dokter yang menangani. Kemudian kalau tidak ada ya mungkin uh, belum ada kontraindikasi yang harus diperhatikan ketika mengkonsumsi biokalsi gitu ya, Mbak Fitya? ya Oke, okay. selanjutnya pertanyaan dari Putri Kurnia untuk Dokter Aldiko. Dokter, apakah olahraga tertentu di tertentu yang beresiko memperparah osteoporosis. Jadi mungkin adakah olahraga atau aktivitas fisik tertentu yang bisa justru memperburuk dari kepadatan tulang ataupun osteoporosis? Okay. Dokter. Uh, kalau misalnya ngomongin olahraga atau aktivitas fisik, uh, semua aktivitas fisik itu sebenarnya bagus buat tulang, karena dia tujuannya akan memperkuat, nggak cuma tulang ya, memperkuat otot, memperkuat sendi, memperkuat ligamen. Uh, tulang juga termasuk. Nah, cuman kalau misalnya dia sudah masuk fase osteoporosis atau mungkin bahkan udah osteopeni aja, osteopeni kan sudah ada kekurangan uh, kepadatan nih. Apal apalagi kalau sudah masuk osteoporosis. Olahraga-olahraga yang cukup dihindarin sebaiknya olahraga-olahraga yang beresiko. Beresiko itu dalam artian olahraga yang beresiko dia jadi jatuh, olahraga beresiko dia jadi cedera. Nah, itu yang jadi jangan orang udah osteoporosis olahraganya masih basket, masih banyak yang loncat-loncat, masih apa ya angkat beban atau apa gitu. Dia kan justru akan memperburuk dalam artian beresiko, beresiko akan terjadinya cedera. Ya apakah bisa jadi patah tulangnya atau mungkin ototnya, itu pasti akan jadi beresiko. Tapi kalau secara umum sih sebenarnya kalau misalnya dia masih usia-usia di bawah 40 tahun atau mungkin usia-usia produktif lainnya. Sebenarnya sih bagus-bagus aja. Karena tadi saya bilang, latihan fisik atau latihan otot itu justru akan memperkuat. Memperkuat otot, memperkuat tulang, ligamen, dan lain-lain. Begitu, Iqbal. Oke, okay. jadi memang uh, balik lagi tergantung ke kondisinya juga ya dokter. Kalau memang sudah osteoporosis, uh, harus mungkin melakukan olahraga yang intensitasnya ringan ataupun sedang yeah. ya dok? Tidak sampai sedang ya, ataupun ya. berat Apalagi olahraga berat gitu Seperti yang ada loncat-loncatnya Angkat beban yang terlalu berat mungkin gitu ya dokter ya Ya kayak misalnya ada yang nanya Dok kalau misalnya sudah osteoporosis main sepeda boleh nggak? Ya main sepeda boleh-boleh aja Tapi kan resiko jatuhnya juga gede Karena orang ngebut segala macam Resiko jatuhnya ya. lebih gede Tapi jadi, kalau, jadi... kalau olahraga sepeda cuma keliling-keliling komplek aja Boleh nggak dokter? <laughs> Jangan kan sepeda, jalan aja cukup sebenarnya oh, yeah. <laughs> jalan aja cukup cuman kan dilakukan yang penting frekuensinya frekuensinya paling nggak tiap hari dia tetap melakukan setengah jam satu jam maksimal cukup lah Oke Temu jadi jaga, kan? resiko jatuh tadi ya dokter ya minimalisi ya jatuh. tetap lebih baik dibandingkan tidur atau istirahat lebih lama gitu loh ya, harus disertai aktivitas fisik yang cukup rutin ya dokter ya baik Kita lanjut ke pertanyaan dari Apsari Arnawati di Jember untuk Dr. Aldiko. Apakah benar kalsium dapat menghambat penyerapan vitamin D? Kemudian, padahal kan kalsium bagus untuk tulang bagi ibu hamil. Dan apa asupan makanan yang baik bagi ibu hamil yang sering nyeri pinggang? Kemudian, apakah vitamin D baik dikonsumsi setiap hari dan bagaimana aturan bagi yang menderita autoimun? Diborong lagi, dokter. Pertanyaannya, silakan, dok. Oke, okay. Kalsium mengganggu apa tadi? Mengganggu penyerapan. Apakah benar kalsium dapat menghambat vitamin penyerapan vitamin D? Okay. Jadi itu konsep berpikirnya agak kebalik sebenarnya. Jadi okay. sebenarnya kalsium itu eh, kita dapat dari makanan, ya dari asupan makanan lah. Nah untuk membuat kalsium itu diserap ke masuk ke dalam tulang justru kita butuh vitamin D. Nah vitamin D itu ya bisa dari makanan atau jenis-jenis ikan dan lain-lain eh, atau Paling sering ya paling gampang eh, sinar matahari. Nah itu, jadi justru nggak kebalik. Jadi justru kita butuh vitamin D untuk menyerap kalsium ke dalam tulang. Apabila kalsiumnya terserap baik ke dalam tulang, artinya tulang juga akan menjadi padat. Gitu. Nah kemudian untuk yang tadi apa, orang-orang yang dengan sakit pinggang. Iya, jadi uh, apa asupan makanan yang baik bagi ibu hamil yang sering nyeri pinggang? Ibu hamil yang nyeri pinggang. Uh, nah ini korelasinya ibu hamil dengan nyeri pinggang ini biasanya terjadi apabila usia trimester yang sudah cukup besar udah trimester akhir ya itu kenapa dia jadi nyeri pinggang karena mungkin biasanya karena ya bayangin aja kalau misalnya usia janin di dalam kandungannya udah 3 kilo dia kan posisi postur badannya pun jadi kadang jadi lebih lordosis jadi gampang lebih nyeri punggungnya jadi lebih gampang lah karena e, lebih karena nahan beban kan karena nahan beban janinnya itu. Kalau untuk e, vitamin sendiri atau makanan sendiri untuk masalah pegelnya atau nyeri pinggangnya sih mungkin nggak terlalu e, berhubungan ya. Tapi lebih karena misalnya kebutuhan kalsiumnya kita bisa dapatkan dari susu atau mungkin kebutuhan vitamin D nya kita bisa dapatkan dari e, Ikan-ikanan, atau kuning telur, atau mungkin kita juga perlu protein dari putih telur, segala macam lebih ke situnya. Tapi kalau untuk korelasinya dengan nyeri pinggangnya sih, nggak, nggak terlalu berhubungan langsung sih, Iqbal. Oke, okay. ya, um, kemudian apakah vitamin D baik dikonsumsi setiap hari dan bagaimana aturan bagi yang menderita autoimun? Oke, okay. kalau, uh, kalau aturan minu, uh, konsumsi vitamin D itu tadi saya bilang kebutuhan vitamin D per D-nya kita adalah sekitar 800 sampai 1000 international unit. Itu sebenarnya yang sudah kita cukup eh, cukup kita minum ya. Cuman kan sekarang ada kadang-kadang yang sampai 5000. Jadi sebenarnya kalau di kepustakaan itu dibilang maksimal tuh 4000, 4000 international unit per D-nya. Kalau misalnya dia lebih dari itu eh, dia nantinya juga akan di, dibuang juga, nggak akan diserap semuanya. Gitu. Walaupun ini masih kontroversial ya Kalau misalnya kita ngomongin vitamin D uh, Tapi ya uh, Dari kepustakaan yang saya baca sih Paling maksimal kita butuh sekitar 4.000 international unit Itu bang Oke, Jadi masih masih uh, Batas amannya segitu ya dokter ya Nanti pun ya. kalau misalnya memang itu memang uh, Kalau memang berlebih pun biasanya memang dibuang oleh uh, Tubuh kita sendiri ya dokter ya, Benar Oke. Kemudian uh, Dari pertanyaan selanjutnya Dari uh, Diah untuk Baf TV, pertanyaannya saya jarang bahkan dalam konsumsi suplemen tulang. Apakah aman jika saya langsung gunakan? Kemudian, apakah tidak terlambat dalam mengkonsumsinya? Terima kasih. Oke, okay, thank you Bu. Ya. Uh, cukup aman untuk dikonsumsi dan dari saya sendiri tidak ada kata terlambat ya. Eh, <laughs> untuk menjaga kesehatan kita Mbak Vivi, Jadi boleh langsung langsung mulai di misalnya langsung dikonsumsi aja gitu, nggak perlu ada uh, metode khusus gitu ya, Mbak ya? Nggak perlu, nggak perlu. Oke, okay, jadi tidak ada kata terlambat untuk mengkonsumsi suplemen tulang agar uh, kepadatan tulang tetap terjaga dan uh, tidak ada metode khusus. Jadi boleh langsung digunakan. Ya. Aku mau tambahin ya, Bal ya? Oh boleh, boleh, boleh. Silakan, Dokter Aliko. Nah, memang kalau secara Kedokteran untuk diagnosis osteoporosis tadi saya sudah sampaikan, golden standard pemeriksaannya adalah BMD atau bone mass densitometry. Itu nanti dia hasilnya e, semacam grafik itu dengan ada warna-warnanya, warna yang hijau itu normal, kuning itu udah ada tanda-tanda osteopeni atau udah mulai berkurang adanya e, apa namanya, berkurangnya kepadatan tulang sama yang paling berat adalah osteoporosis. Nah, kalau misalnya ada baiknya, kalau misalnya dia apa namanya sebelum mengkonsumsi kalsium lebih banyak atau suplemen lebih banyak itu kalau mau ya periksa itu dulu karena itu adalah Golden standardnya tapi kalau misalnya dia nggak mau periksa ya artinya kalau misalnya dia ada uh, usianya sudah masuk mulai menopause uh, apa namanya siklus setnya sudah mulai memanjang Sudah mulai mundur Nah itu ya berarti memang ada yang nggak ada nggak salah juga kalau misalnya dia mulai mengkonsumsi uh, kalsium atau suplemen lain kayak gitu Oke, jadi uh, baiknya memang tes BMD tadi ya dok uh, bone mass sitometri, jadi untuk uh, me me mengetahui seberapa, 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 standart, ah, seberapa dan golden standardnya dari si diagnosis osteoporosis itu sendiri ya dokter ya dokter Aldiko ya betul betul bang ya, begitu ya oke okay. ya um, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok Uh, dari ada dari Juana Tendean dari Bandung untuk Dokter Aldiko dan Mbak Vivi untuk Dokter Aldiko uh, pertanyaannya kalau kita sering sakit pinggang belakang maupun walaupun sudah minum banyak apakah itu termasuk ciri-ciri osteoporosis kah dok silakan dokter oke kalau ngomongin back pain dia nyebutin nggak umurnya ya nggak nggak nyebutin uh, cuman bilang nyeri pinggang belakang walaupun sudah minum banyak mungkin takut okay. ginjal dan lain-lain mungkin dipinggir. mungkin kalau misalnya dia mengkorelasikannya dengan banyak minum takutnya apakah ini ini gejala osteoporosis kah apa nyeri pinggang biasa gejala saraf kejepit kah atau ya. atau ada hubungannya dengan masalah ginjal ya kalau misalnya dia bilang udah banyak minum ya artinya paling enggak untuk ginjalnya masih bisa kita singkirkan kan Nah, kalau misalnya dia bilang low back pain ya gejalanya masih apa penyebabnya masih macam-macam. Karena daerah pinggang itu sendiri kan anatominya juga banyak. Ada ada tulang itu sendiri, ada sarafnya, ada ototnya. Nah, cuman yang biasanya paling eh, ini sih kalau misalnya dia masalah-masalah di saraf itu biasanya ada keluhan lain seperti nyeri kesemutan, nyeri apa namanya tingling sensation tuh saya apa kebas-kebas yang menjalar ke kaki itu bisa ke satu sisi kaki kiri aja atau dua-duanya kanan kiri gitu misalnya itu gejala-gejala saraf kalau misalnya dia nyerinya pada daerah pinggang saja tidak ada nyeri yang menjalar ke bawah itu mungkin masih daerah lokal seperti akibat dari nyeri emang ototnya karena aktivitas ya karena banyak aktivitas nyeri di otot atau nyeri-nyeri pada daerah diskusnya atau daerah ligamennya gitu Oke, okay. jadi nggak uh, cuma nggak cuman nyeri pinggang belakang itu juga udah pasti osteoporosis ya dokter. Jadi masih gak. banyak ciri-ciri ataupun gejala lain yang mungkin saja uh, terjadi penyakit lain, bisa That's gangguan okay. mungkin gangguan syaraf ataupun gangguan ginjal ataupun yeah. ataupun mungkin ya sendi serta tulang gitu ya dokter. Jadi S harus diperiksakan uh, lebih lanjut ke dokter uh, agar uh, bisa ditangani dengan baik. Oke okay. selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini mungkin dok Oh ke Mbak Vivi nih um, Biokalsi bisakah dikonsumsi ibu hamil Terus aman gak sih jika dikonsumsi terus menerus Silahkan Mbak Vivi Biokalsi sendiri uh, aman untuk dikonsumsi ibu hamil uh, Tapi kalau ibu hamil kan mungkin uh, ada konsultasi dengan dokter Dokter pribadinya sendiri ya untuk kehamilannya Nah, untuk dosisnya mungkin bisa dikonsultasikan ke uh, dokter pribadinya. Uh, cuman uh, aku mau uh, sampaikan di sini Biokasi cukup aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan juga aman dikonsumsi uh, harian secara terus-menerus sesuai dengan anjuran uh, kons konsumsi kita, satu satu tablet per hari. Oke. Okay. Ya, jadi uh, mungkin bisa dikonsultasikan juga lebih lanjut dengan dokter objin yang menangani ya, Mbak Vivi karena kan eh, takutnya ada kondisi medis tertentu jadi eh, boleh dikonsultasikan terlebih dahulu apakah aman jika mengkonsumsi eh, biokasi itu sendiri. Gitu ya, Mbak ya. Oke, selanjutnya. Nah, rekan-rekan eh, peserta webinar yang terhormat, tanpa terasa waktu sudah hampir habis nih di pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya akan mempersilahkan jadi, narasumber kita untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan dari acara kita hari ini. Nah, yang pertama, uh, boleh silakan kepada Dr. Aldiko untuk memberikan kesimpulan dari webinar kita hari ini. Silakan, Dr. Aldiko. Oke, terima kasih, Iqbal. Ya. Jadi kalau ngomongin osteoporosis dan tips-tips mencegah terjadinya osteoporosis, jadi osteoporosis kan tadi adalah... Uh, berkurangnya kepadatan tulang atau densitas tulang sehingga dia menyebabkan terjadinya tulang itu eh, resiko menjadi lebih kropos atau resiko gampang patah dibandingkan dengan tulang-tulang yang normal atau tulang yang padat ya. artinya untuk itu apabila masih usia-usia produktif usia produktif itu kita nyebutnya biasa usia 18-45 sampai 45 tahun itu dimana usia-usia masih masih kerja lah masih rajin kerja segala macam itu eh, mungkin ya paling enggak dia tajin berjemur, aktivitas outdoor, olahraga, olahraga juga masih bisa tuh olahraga-olahraga olahraga yang high intense. mau lari, mau loncat, basket, bola, berenang, sepeda apapun lah itu masih boleh dilakukan saat itu. Cuman apabila sudah masuk fase-fase premenopause di usia 45 ke atas atau bahkan 50 tahun ke atas itu ada baiknya mulai mengkonsumsi eh, makan-makanan yang banyak mengandung kalsium seperti susu atau eh, makanan-makanan lain lah, itu ya, ikan dan jenis-jenis ikan yang khusus misalnya. Ya itu sih paling dari saya. Dan tolong dibedakan masalah, misalnya kita. Jadi kadang orang tuh suka eh, kebalik atau mixed up antara osteoporosis dengan osteoartritis. Jadi dari sini mungkin saya perlu jelaskan kalau untuk osteoporosis itu masalahnya di tulang, yaitu tadi eh, berkurangnya kepadatan tulang sehingga terjadi resiko eh, mudah patah sedangkan kalau osteoartritis, artri itu di apa bahasa medisnya itu adalah artinya joint atau sendi. Kalau osteoartritis adalah suatu pengapuran atau uh, kerusakan daerah sendi yang terjadi akibat uh, kerusakan pada uh, cartilage atau tulang rawannya. Itu yang perlu dibedakan. Mungkin tadi saya sebagian baca pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang mixed up tuh antara osteoartritis atau osteoporosis. Iya. Itu karena... sebenarnya... Ya, karena mungkin sering ketuker ya dokternya orang awam. Ya, maka... karena orang awam tuh suka suka kebaliklah. Namanya mirip soalnya. Ya, yang penting tulangnya sakit ya dokternya. Ya benar. Ya jadi mungkin kalau osteoartritis penanganannya mungkin agak sedikit berbeda ya dokter dengan Bidak, osteoporosis. Tidak, karena karena origin masalahnya aja beda. Jadi itu daerah persendiannya atau daerah cartilage atau tulang rawannya. Sedangkan kalau osteoporosis murni di tulangnya. Tulangnya memang eh, apa berkurang kepadatannya gitu. Iya. Jadi, mungkin kalau memang osteoporosis, memang kan kepadatan yang berkurang, jadi masih bisa diatasi dengan mungkin ya, suplementasi kalsium yang baik, Kasi ya dok. Ya, betul, gitu. Wah, terima kasih sekali, Dokter Aldiko, uh, atas kesimpulannya, kemudian atas materinya juga tadi. Kemudian, um, lanjut ke Mbak Vivi, nih, mungkin uh, kesimpulannya apa, Mbak, yang bisa diberikan kepada peserta webinar sore hari ini? Oke, okay, thank you, uh, Mbak. Ya, jadi uh, dari webinar kali ini kita semua, termasuk saya pasti menambah ilmu baru ya uh, mengenai osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Bagaimana gejalanya dan tips-tips uh, menghadapi atau mencegah osteoporosis ini, terutama untuk kita ya wanita, para wanita yang memang kecenderungan terkena uh, osteoporosisnya itu ditunjukkan uh, laki-laki. Nah, oleh karena itu uh, ada baiknya. Uh, mulai dari sekarang, kita aware terhadap kesehatan tulang kita, uh, dan juga uh, kita uh, mau menjaga kesehatan tulang kita. Dan itu pasti menjadi salah satu pilihan untuk teman uh, dari komunitas Ibu semua bisa membantu memenuhi asupan kalsium uh, tubuh teman-teman semakin uh, besar harapannya bisa bisa uh, menemani teman-teman semua untuk uh, menjaga kesehatan tulang. Yeah. Itu dah, ya. Itu deh. saya terima kasih. Oke, okay, terima kasih Mbak Vivi. Uh, jadi memang uh, jangan lupa nih untuk uh, konsumsi juga suplementasi yang lengkap nih salah satunya um, biokalsi ini karena memang banyak sekali kandungan yang sangat bermanfaat bagi uh, kepadatan tulang khususnya pada wanita baik itu uh, vitamin D3-nya kemudian um, kalsium organiknya sampai ke ester Jadi um, selain aktivitas fisik yang cukup, kemudian uh, suplementasi yang baik serta uh, makan-makanan yang bergizi seperti itu. Ya, uh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih lagi kepada dua narasumber kita Dr. Aldiko, terima kasih banyak maaf, atas maaf, waktunya. Ika. terima kasih buat waktunya. waktu dan ilmu yang sangat pasti sangat bermanfaat bagi ya, di peserta bermanfaat buat kita semua ya ya uh, kemudian kepada mbak Vivi, juga terima kasih atas waktunya dan materinya mbak hari ini sama sama masih ya ya sebelum saya tutup webinar hari ini saya akan umumkan 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari BioKalsi nah saya akan bacakan para pemenangnya yang pertama ada Elta kemudian Sarina Rolita Kemudian yang ketiga ada Vivi dari Jakarta. Kemudian keempat ada Putri dari Palembang. Kemudian ada Citra Mulia, kemudian ada Ratna Puspita dari Sragen. Kemudian ada Putri Kurnia, lalu ada Apsari Arnawati dari Jember. Kemudian ada Diah W, kemudian ada juga dari eh, Juana Tendean dari Bandung. Ya, selamat kepada nama-nama yang saya bacakan tadi silakan hubungi ke customer service klik dokter di nomor 0811800629 saya ulangi customer service dari klik dokter di nomor 0811800629 nah data pemenang ditunggu sampai tanggal 21 Juni 2022 saya ulangi Data pemenang ditunggu sampai tanggal 21 Juni 2022. Nah, jadi buat rekan-rekan yang baru kirim data setelah ataupun lewat dari tanggal 21 Juni 2022, maka mohon maaf sekali hadiahnya kita simpan lagi untuk acara berikutnya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada Biokalsi, kemudian komunitas ibu-ibu canggih, dan tentunya klik dokter. Semoga webinar kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, Bal. Biokalsi, organik kalsium plus estersi. Organik kalsium plus estersi? Organik kalsium plus estersi? Wah, gak perlu dijelasin lagi. Organik kalsium itu baik, apalagi plus estersi. Biokalsi, suplemen organik kalsium plus estersi, juga mengandung vitamin D3 dan 72 mineral. Bantu jaga kesehatan tulang dan tidak bersifat asam. Biokalsi, kalsium kita, kalsium organik.